kami penduduk Damansara Damai, saya mewakili Ustaz Mustafa, penduduk Damansara Damai. Pada dasarnya kami tidak membantah pelaksanaan atau pembinaan tokong di kawasan ini, tetapi kami menghalang atau membantah kerana kawasan Damansara Damai ini memang sedia sesak dengan one way ini dah berapa lama dah. Ya. Jadi atas dasar itu kami tidak bersetuju di kawasan Damansara Damai ini dijadikan pembinaan atau pembinaan struktur baru ataupun tokong di sini atas dasar tempat ini memang sedia sesak, ya, dengan 6,000 pelajar sekolah dan kemudian 35 penempatan, ya, termasuk apartment flat dan sebagainya. Kami dah sedia menderita dengan keadaan begini. Sebab tu kami tidak bersetuju di sini diadakan tempat kawasan tokong tersebut sini. Saya Rizal bin Ibrahim juga bersebelahan dengan lokasi yang dicadangkan. Okey, kalau kita tengok pada lokasi yang dicadangkan tu, baru-baru ini juga perumahan papan tanda baru naik lebih kurang 43 tingkat untuk dua menara. Bersebelahan, sebelah jalan saja. Tak sampai 50 meter lah. Jadi pada awalnya terhenti, iaitu Pangsapuri tersebut, pada tapak tersebut 18 tingkat dan 25 tingkat. Tapi diubah kepada 43 tingkat. Dua menara lah maksudnya. Kami juga ada masalah dengan 200,000 penduduk ini menggunakan satu jalan keluar dan masuk. Jadi pagi kalau kita tengok jam sampai ke hampir ke pintu pagar lah. Kalau sebelah Sutra sana, kalau sebelah Amani ada juga komplain sampai parking nak keluar. Begitu juga masa masuk terlalu padat. Jadi kanak-kanak melintas kat sini daripada sini nak balik ke sana yang berjalan kaki, kami sangat bimbang dengan permasalahan ini. Jadi itu antara perkara yang kami nak tekankan lah. Dan itu belum juga termasuk dengan lot-lot komersial dan juga transport-transport komersial. Jadi itulah kesengsaraan kami di Damansara Damai ini. Jadi kami sangat-sangat perlukan pihak berwajib tengokkanlah kesengsaraan penduduk Damansara Damai ini yang belum selesai sejak tahun 2000. Tak selesai, ubah kat sini tak jadi, ubah kat sini tak jadi. Jadi itulah yang kami rasakan perlunya perubahan dan pembangunan dan merancang dengan lebih teliti untuk kami. Kami tidak menghalang sebenarnya pembinaan di sini, tokong tersebut. Cuma kawasan ini memang tidak sesuai kerana penduduk sini lebih kurang 200,000. Okay, assalamualaikum. Saya Jan daripada Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Kami terpanggil di sini sebab penduduk sini ada buat aduan di PPRM. Dan apa yang kami tinjau dan dalam perbincangan kami, penduduk sini hampir 200,000 dan kawasannya seluas 1,000 ekar. Jadi majoriti kat sini 90% adalah orang Melayu, Ustaz. Dan saya tengok keadaan jalan-jalan kat sini memang tak sesuai. Trafiknya teruk sangat. Jadi budak sekolah pagi-pagi nak pergi sekolah pun sampai lewat. Jadi apatah lagi bila diorang start kereta, keluar pada rumah dia dah start jam. Jadi MPPJ, Datuk Bandar patut peka masalah ni. Ini bukan masalah yang pertama. Masalah yang sebelum ni pun kami bangkit dekat Taman Medan. Sama juga pasal jalan raya. Jadi saya harap sangat Datuk Bandar turunlah padang dan cakna nasib rakyat kat sini. Lagipun penduduk sini pun dah lama sengsara kerana ni. Jalan ada satu jalan masuk. Dia orang tak menghalang pembinaan tersebut. Tetapi carilah tempat yang sesuai sebab ini jalan raya ni memang terlalu sesak sangat. Dan saya berharap sangat MB turunlah padang, cakna pasal rakyat. Dekat Taman Medan pun saya bercakap benda yang sama juga. Saya berharap sangat wakil rakyat yang duduk kat atas tu turunlah padang membantu rakyat kat sini. Okey, nama saya Faris daripada Kemerdekaan Rakyat Malaysia. So, apa yang saya nak tekankan sekarang ni, it's about safety. Safety kepada rakyat, also orang kata kesesakan lah. Berdasarkan apa yang observation saya, saya pergi tengok kawasan tadi, belakang tu adalah kawasan perumahan. So, dia secara tak langsung masa akan datang dia akan berlakunya orang akan parking kat kawasan perumahan. So perumahan-perumahan ni orang kata residensi kan. So dia jadi macam orang kata
berlakunya orang kata susah nak keluar rumah kan. So parking tak ada, susah nak, orang kata apa, nak uruskan orang kata nak keluar rumah semua ni. So kita tak nak berlaku benda-benda macam ni. Ha, kedeteraman tu lebih penting untuk orang kata residensi lah. Yang kedua adalah kita cakap tentang keselamatan. Saya tengok kawasan jalan utama tadi tu adalah sangat-sangat sempit. So pasal benda ni kita kena tengok balik, orang kata buat kajian balik dari segi kawasan tu elok ke tak. So kita tak halang sebenarnya nak buka, orang kata nak buat tokong ke apa ke, even masjid sekalipun kita tak halang sebenarnya. Kita tak ada kaitan dengan benda-benda macam berkaitan dengan isu orang kata apa, agama lah. Tapi apa yang kita tekankan adalah dari segi safety and kesesakan lalu lintas tu kena orang kata apa, take part lah, kena kaji buat semula. Itu saja daripada saya. MPPJ ni jawatan perancangnya patutnya buat survey dulu, sebab apa, perumahan ni untuk masa yang lama, bukan dia nak duduk hari ni pindah nak roboh kan. Jadi MPPJ patut sepatutnya buat kajian dulu, buat survey dulu sebelum buat sesuatu projek. Ya, seperti mana kata Puan Han, memang sepatutnya bahagian perancang madya kena buat survey dia, jangan terus dalam masa short notice meluluskan permohonan ini. Sebab akibat kesengsaraan yang bakal hadapi penduduk Damansara Damai, kita dah berapa tahun dah kena gini kan. Kita nak pusing, kalau rumah yang dekat ni nak pusing, nak patah balik kena pusing dua tawah 2 km ya, bayangkanlah. Kebanyakan yang tinggal B40, bayangkan ya. Jadi kita minta supaya fikir dan apa ni, supaya dapat kaji balik perkara ni. Saya tambah sikit, atas kepadatan kenderaan yang semakin meningkat ini, apabila pembangunan diteruskan, kita bimbang telah pun terjadi beberapa kemalangan. Sebelum ni pernah melanggar budak sekolah beberapa kali semasa melintas. Jadi kalau kita tengok di sebelah idaman sana, petang-petang bila budak balik sekolah, saya sangat-sangat takutlah. Sebab budak-budak sekolah rendah, umurnya darjah 1 sampai darjah 6 saja, terus macam tu je. Jadi yang turun ni balik kerja petang, sangat-sangat menakutkan saya lah. Jadi tolong pada pihak BPJ, rancang semula, fikirkan semula, tengoklah untuk kami, insyaAllah. Saya berharap sangat Menteri Besar Selangor cakna perkara ini dan tolonglah bantu rakyat. Sebab kalau Menteri Besar tak turun padang, tak bantu rakyat, siapa lagi mereka nak mengharapkan? Pembangunan ni sejak lebih kurang 2000 lah. Tahun 2000 okay, pembangunan ni. Selepas masalah tersangkut ni, tak ada pihak kerajaan negeri engagement buat town hall ni apa, tak pernah. Tak pernah lah. Tak pernah. Okey, tak pernah. Terpaksa bergerak sendiri lah. Okay. Dulu masa awal pembinaan ni ada dikata jalan kedua tembus ke Bandar Seri Damansara dan sebagainya. Tapi pihak sana pun tak membenarkan. Jadi kita dah banyak sangat Sabah sana pun tak dapat jalan sempit, jalan ni keluar dan jalan masuk. Dan selepas dia buat jambatan baru ni, okey kurang sikit lah. Tetapi still masih dalam keadaan jam. Dan dah buat berbagai cara tetap jam. Setiap pagi nak keluar dan masuk memang selalu jam. Jadi maknanya alasan tergantung projek ini tak pernah diberitahu lah. Memang semua beranggapan je lah. Ya, betul.